Kodam 3 Siliwangi sebagai ujung tombak pembina kewilayahan TNI Angkatan Darat memiliki komitmen untuk terlibat secara aktif membantu program pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 di daerah dengan mengoptimalkan sumber daya prajurit dan sarana-prasarana yang dimiliki. Salah satu upaya nyata strategis dilakukan dengan menyiapkan tenaga vaksinator dan tracer COVID-19 yang secara langsung akan terjun di lapangan sampai di tingkat RT dan RW dalam membantu program vaksinasi, tracing, dan penegakan protokol kesehatan. Dalam mendukung upaya tersebut, Kodam 3 Siliwangi menggelar apel kesiapan tenaga vaksinator dan tracer COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Pangdam 3 Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Nugroho Budi Wiryanto, bertempat di lapangan upacara Makodam 3 Siliwangi, Jalan Aceh, nomor 69 Bandung, pada 10 Februari 2021. Salah satu upaya nyata yang strategis dilakukan Kodam 3 Siliwangi adalah dengan menyiapkan tenaga vaksinator dan tracer COVID-19 yang secara langsung akan terjun di lapangan untuk membantu mempercepat program vaksinasi, menelusuri dan mendata kasus-kasus aktif COVID-19 yang terjadi di masyarakat sampai di tingkat RT dan RW, serta juga menegakkan disiplin masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan COVID-19. Bersama Kodam 3 Siliwangi, jaga diri, jaga keluarga, dan jaga negara dengan vaksinasi COVID-19. Silih asah, silih asih, silih asuh, Siliwangi.